ini ceritanya sekarang kita ada di depannya GWK ya. GWK, sekarang kita mau nyari Balung ya? Iya. Nah, jadi katanya ada kulineran Balung babi yang paling istimewir di daerah Jimbaran ini. Dekat Pulau Atu. Nah, pokoknya GWK ini masih lurus. Yuk kita cek it. Ya. Yuk gas. Babi Balung Anyar. Nah, ini sekarang kita sudah sampai di daerah mana ini? Jalan Unggasan. Jalan Unggasan ya. Pokoknya kalau kita terus ke sana itu nyampe di Uluwatu ya. Dari GWK kira-kira berapa meter tadi ya? 200 300 ya? Lebih 400 kan. 400-an lah. Yuk sekarang kita cek gimana penampilannya Balung Anyarnya ini. Permisi. Ya. Mbak, ini jualan balung babi? Ya, babi Balung Anyar. Babi Balung Anyar. Ya. Itu babi Balung Anyar kayak gimana itu, Pak? Itu ada nasi campurnya, di sini ada sayur. Ya. Kemudian ini ada babi rica-rica, ya. Paling best seller. Oh, best sellernya babi rica-rica. Ya. Terus ini ada babi panggang. Oh, ada babi panggang. Ada. Wih, ini terus, yang lagi. Terus langsung dan juga siopak. Oh, coba lihat menunya satu-satu, Mbak ya. Iya, silahkan. Nah, ini Wong, kalau kamu pengen tahu menunya Wong, lu, yang babi rica-rica yang mana, Mbak ya? Ini babi rica-rica. Oh, ini babi rica-rica. Ya. Wih, ini loh. Babi rica-ricanya kayak gini ya. Iya. Terus yang babi panggangnya? Ini babi panggang. Ini babi panggang. Kalau harganya gimana? Harga per porsinya Rp25.000, itu sudah termasuk juga balung. Sudah termasuk balung Rp25.000. Iya. Sudah nasinya juga? Sudah. Jadi enggak terlalu mahal ya, padahal ini di daerah Unggasan ya. Nah, ini bosnya tadi katanya. Iya, kebetulan saya ada di sini. Nah, jadi dengan Om siapa namanya ini? Dengan ini namanya Om Lendi. Om Lendi. Nah, ini Om kok bisa ceritanya buka babi balung di daerah Unggasan sini, Om? Kan jarang ini ada dagang babi di daerah sini. Ceritanya gimana, Om? Kebetulan saya kerja di sini ya? Di daerah Uluwatu. Oh, jadi saya di sini udah berkisar 3 tahun tinggal di Unggasan. Ya. Dan saya di sini enggak ada masakan babi yang spesial gitu. Jadi ya. Omnya buka di sini ya. Tempat yang jarang ada babi, Omnya buka ya. Babi yang spesial. Spesial saja di Bali di sini. Ya. Yang terkenal babi guling sama babi balung. Oh iya. Ini yang bikin penasaran memang yang balungnya ini loh, babi. Babi balungnya aja dari jauh kelihatan lu kayak gini, Om. Ini berarti keduanya babi balung ya? Iya. Oh iya, oke. Sip. Memang kita sekarang nyari babi balung ini, Wong. Ini Wong. Kamu fokus, Wong, lihat babi balungnya, Wong. Jangan lihat mboknya, Wong. Nah. Ini satu porsinya berapa tadi babi balungnya? Rp25.000. Rp25.000 ya. Ini ceritanya kalau makanan di sini itu ada, nah, ada beberapa menu. Ada menu babi balung, babi panggang, iga, siobak. Nah, setiap menu-menu itu sudah dapat kuah. Jadi yang pertama kita lihatin dulu menunya babi panggangnya ini. Nah, yuk kita tes. Absen dulu absen. Apa aja yang ada di babi panggangnya ini? Ini dari babi panggangnya. Wih, lihat dong bumbunya ini. Sambelnya, ada sambal matahnya. Terus daging-dagingnya ya? Iya. Coba lagi ya. Ya, tes. Beserta sambal matahnya. Nah, seru. Nah, ya. Istimewa ya. Istimewa banget. Enak, sedap. Sedap banget. Oh, sedap. Kita coba lagi, Bang. Yang daging-daging panggangnya itu loh yang. Iya. Ini yang bikin gagal fokus ini. Daging panggang plus bawang-bawangnya masih seger ya? Iya. Pas kena kulitnya itu renyah banget. Iya. Beda tipis sama babi guling. Beda tipis? Iya, kulitnya renyah. Istimewir. Nah, sekarang giliran dong. Giliran yang nyobain. Nanti itu yang panggang ya? Yang panggang, ya, ini yang rica-rica. Yang rica-rica ini loh. Kamu lihat balungnya. Di rica-rica ini juga ada balungnya ternyata. Tapi yang khas dari rica-rica ini, yang pasti bumbunya pasti pedes, kuningnya, Wong. Tes. Pertama kali nyoba, tajamnya bumbu itu langsung kerasa, Wong.
apalagi nah ini balung-balung yang masih ada sisa-sisa daging dan lemak-lemak mulutnya ini lembut banget guys ya, nasi sama balung ya. Surganya dari sini bang, di lemaknya tadi loh, di muluk-muluk tipis-tipisnya tadi loh, enak banget. Bumbu kuningnya ini selain tajam, tapi dia ada kayak khas gimana ya, wanginya rica-rica yang autentik, yang pedes itu juga dapat ya. Bukan tajam-tajam dari rempah-rempah aja. Ada pedes sama autentiknya rica-rica masih terasa dia. Ikannya banyak loh. Ini juga irisan daging babinya nih. Sekarang kita kasih kuah. Cobain pakai kuah gimana rasanya? Kuahnya originalnya tes dulu. Enak dong. Harum. Ada lobak-lobaknya nih tes. Sekarang makan nasi pakai sayur, pakai daging. Rp25.000. Rp25.000 sebanyak ini ya. Menang banyak. Ya. Menang banyak ya. Tergolong murah. Karena dagingnya dapat banyak. Nah, heran ya. Pertama daerah pariwisata. Daerah premium-premium ini biasanya nyari makanan murah dapat banyak. Itu susah. Benar ya? Bisa. Tapi ini ada ya? Kalau skor udah. Kalau skor kamu jangan nanya. Dari 0 sampai 10. 9 sekian ini. 9. 9 lah, pasti 9. Soalnya kenapa 9? Harga. Harga ya. 25. Menang banyak. Porsi. Banyak. Pilihan menu. Rasa istimewa. 9 dong. Mas kan? Bisa kan? Ini dagingku yang di sini masih ada loh, masih utuh loh. Jadi di balungku ini dapat balung yang irisan dagingnya masih tebel. Tes ya. Demewir loh. Ya jangan tanya. Jadi pokoknya thanks for watching ya. Kalau kamu pengen nyobain ya sini. Alamatnya kan gampang nyari. Pokoknya GWK lurus dikit 400-500 meter lah jalan-jalan. Wajib coba, okay? Thanks for watching ya. Thanks for watching. Jangan lupa saksikan terus kuliner better.